بسم الله الرحمن الرحيم هاي السلام عليكم يا تكاليفا ها ingatlah kita semalam kita cerita pasal apa tentang apa ingat alhamdulillah syukur apa itu ya ha betul is al-Quran is a way guys okey so kita nak recall balik yang lepas adalah al-Quran turun dalam bahasa apa bahasa Arab betul ha dia turun dekat Nabi Muhammad selama berapa tahun ha betul 23 tahun dia turun sekaligus ke dia turun sikit-sikit ya betul pandai lah anak-anak teacher bijak lah okey dia turun sikit-sikit secara berperingkat nah sama juga macam kita untuk pergi ke sekolah okey so hari ni teacher nak cerita tentang hadis dia adalah tentang solat berjemaah ha apa itu solat berjemaah ha jom kita baca hadis dia sembahyang berjemaah adalah lebih utama ataupun baik daripada bersembahyang okey bersendirian dengan 27 darjat ha apa maksud dia ya jom teacher cerita. Okey, Rasulullah pesan, dia kata supaya kita solat berjemaah, solat sama-sama dengan ibu dan ayah. Ha, ingatlah kita, di sekolah kita solat sama-sama kan dengan kawan-kawan, ha, di rumah pun kita kena solat sama-sama dengan ibu, ayah. Rasulullah sangat suka kalau kita solat sama-sama. Sebab bila kita solat sama-sama, kebaikannya lagi banyak. Ha, lebih pada 27 kali ganda. Ha, banyak kan? So, cik nak tanya ni, yang mana lagi banyak? Nombor 1 je ke 27? Ha, mestilah 27. Ha, ada 5 adab bila kita ke masjid. Adab nombor 1. Apa dia? Bila kita pergi masjid, ha, surau, kita tak boleh bising-bising lari-lari. Ha, kita kena behave sebab semua orang nak solat. Itu kan rumah Allah. Ha, bila kita bising, tak behave, kita ganggu orang lain. Ha, nanti solat tak khusyuk. Ingat tau kita pergi untuk solat berjemaah. Bukannya kita nak pergi main. Adab yang kedua iaitu apa? Bila kita solat berjemaah, kita tak boleh berada sama saf dengan orang dewasa. Tak boleh. Tak boleh sama saf, tak boleh barisan sama dengan ibu dan ayah. Kenapa tak boleh? Sebab kita ni apa? Kita kecil lagi. Lagipun kita belum cukup umur. Okey anak-anak? Tak kisahlah kita berjemaah di surau ke, di masjid ke. Kita tak boleh berdiri di hadapan orang-orang yang dewasa. Kita kena berada di belakang. Belakang saf orang-orang dewasa. Okey, jumpa lagi. Nanti tunggu tau. Nanti ada lagi 3 adab yang teacher nak tunjuk. Okey, bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.